Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faisal Putra Laksana dalam edisi sambung terong dengan poka. Penyambungan ini bertujuan agar tanaman terong kita bertahan dengan cukup lama, biasanya sekitar 4-5 tahun. Oke, langkah pertama adalah pemilihan entres. Pilih entres yang sehat, yang pertumbuhannya baik, dari jenis terong apapun yang kita kehendaki. Kemudian kita potong pucuk seedling atau rootstock batang poka atau terong bibit. Kita belah tengahnya, kemudian kita lanjutkan entres terong yang kita pilih tadi. Usahakan sayatan lurus dan rapi. Kemudian kita masukkan entres terong pada belahan pucuk terong bibit. Kemudian balut sambungan dengan plastik. Di sini saya menggunakan plastik wrap. Jika tidak ada, bisa diganti dengan plastik apapun. Atau mungkin juga bekas kantong kresek. Lilit semua luka dan sambungan. Sekedar informasi, hasil sambungan terong dengan poka ini akan bertahan sekitar 4-6 tahun. Hal ini cocok sekali jika Anda menanamnya untuk bahan tabulan pot. Karena jika dari terong tanpa sambungan, kita hanya tanaman terong tidak akan bertahan melebihi 1 tahun atau 2-3 kali panen saja. Selanjutnya adalah pemberian sungkup. Sungkup dengan plastik ukuran 1/4 atau 1/2 kilo. Kemudian ikat bawahnya. Pengikatan jangan terlalu rapat karena ini hanya untuk agar menjaga kelembapan di dalam sungkupan. Posisikan ikatan di bawah sambungan. Terakhir, lepaskan sungkup di usia 7-10 hari setelah sambungan. Sambungan terlihat segar. Eksekusi penyambungan dinyatakan berhasil. Untuk perawatan selanjutnya adalah kita sebaiknya membuang tunas-tunas liar di bawah sambungan agar nutrisi terfokus pada bagian yang kita sambung. Oke, kita akan lihat apakah sambungan sudah pulih dengan sempurna. Oh ya, untuk melepaskan lilitan tersebut jangan terlalu terburu-buru. Kita bisa melepaskannya 3 minggu setelah sambungan. Ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana keadaan
luka sudah benar-benar sembuh. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.